Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, kali ini kami akan berbagi tentang niat zakat fitrah. Bermacam-macam niat zakat fitrah. Berikut ini adalah niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri atau tanpa diwakilkannya. Niat zakat fitrah untuk dirinya sendiri, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardalillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Niat, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat untuk zakat fitrah. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri beserta keluarga yang wajib dinafkahi. Niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah teman-teman niat zakat fitrah untuk diri sendiri serta keluarga yang wajib dinafkahi. Selanjutnya niat zakat fitrah untuk istri. Niat zakat fitrah untuk istri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah teman niat untuk istri kita. Selanjutnya niat zakat fitrah untuk anak laki-laki. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki yang belum baligh tentunya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutkan namanya, fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, anak saya, disebutkan namanya, misal namanya Fulan bin Fulan ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi Muhammad Syafiq Hasbullah semisal, fardhon lillahi ta'ala. Artinya saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki saya yang bernama Muhammad Syafiq Hasbullah, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi sebutkan nama anaknya. Sekali lagi teman-temanku, ini adalah niat zakat fitrah untuk anak laki-laki yang belum baligh. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, sebutkan nama anak kita, fardhon lillahi ta'ala. Itulah teman-teman niat untuk
anak laki-laki kita. Berikutnya, niat zakat fitrah untuk anak perempuan yang belum baligh. Ini niat zakat fitrah untuk anak perempuan yang belum baligh. Niatnya, nawaitu an ukhriya zakatal fitri an binti. Sebutkan namanya. An binti, sebutkan namanya semisal Jihan arwah salsabila fardul lillahi ta'ala. Jadi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti Jihan arwah salsabila sumpama fardul lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuan saya yang bernama Jihan arwah salsabila fardu karena Allah ta'ala. Sekali lagi teman-temanku, niat zakat fitrah untuk anak perempuan yang belum baligh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an binti, sebutkan anak kita perempuan namanya siapa, fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya teman-temanku, berikut adalah niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Kalau tadi sudah anak perempuan, anak laki-laki, istri, dan ini niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan. Niat zakat fitrah untuk orang yang diwakilkan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an, sebutkan namanya. Sebutkan nama orang yang diwakilkan. Fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an. Sebutkan namanya ya. Nama orang yang kita wakil itu. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, sebutkan nama yang diwakili, yang kita wakili itu siapa? Fardhu karena Allah ta'ala. Jadi gampang ya teman-teman. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, namanya sebutkan, untuk Budi atau untuk siapalah namanya disebutkan, fardu karena Allah ta'ala. Nama itu an ukhrija zakat al-fitri an, sebutkan namanya ya teman-teman, fardu lillahi ta'ala. Selanjutnya teman-teman, ini juga tidak kalah pentingnya, lafaz untuk mewakilkan atau izin untuk mewakilkan ya. Lafaznya begini teman-temanku, wakaltuka fi ikhraji zakatil fitri wa niyyatiha an nafsi. Sekali lagi teman-temanku, ini adalah lafaz mewakilkan atau izin. Wakaltuka fi ikhraji zakatil fitri wa niyyatiha an nafsi. Aku wakilkan kepadamu untuk menunaikan zakat fitrah dan meniatkannya untukku. Jadi ketika kita mau mewakilkan niat zakat kita kepada orang lain, inilah sighatnya. Inilah lafadznya. Wakaltuka fi ikhraji zakatil fitri wa niyyatiha nafsi. Aku wakilkan kepadamu untuk menunaikan zakat fitrah dan meniatkannya untukku. Itu tidak kalah penting ya teman-teman, mengenai lafaz mewakilkan zakat. Selanjutnya teman-temanku, ini saat kita doa, saat kita mengeluarkan zakat fitrah ya. Tentu ketika kita zakat, kita juga berharap zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya, doa saat mengeluarkan zakat, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pendek ya teman-teman, cukup pendek. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah,
terimalah dari zakat kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari zakat kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Berikutnya adalah doa saat menerima zakat fitrah. Doa saat menerima zakat fitrah. Doanya, ajarakallahu fima a'taita wa ya'alahu laka dhuhura wa baraka laka fima abqaita. Ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka dhuhura wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang Engkau berikan, menjadikannya pembersih bagimu, serta memberkahi atas harta yang Engkau simpan. Itulah teman-temanku semuanya, dari mulai niat zakat untuk diri sendiri dan semuanya tadi, sampai doa saat menerima zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.